arus mudik libur Lebaran 2019 yang melintasi jalur tol Cipali terus mengalami peningkatan dua hari menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Bahkan res area kilometer 166 dipadati kendaraan pemudik hingga kantong-kantong parkir yang berada di belakang res area tersebut. Kondisi area parkir belakang res area kilometer 166 tol Cipali yang dapat menampung sekitar 1.200 unit kendaraan pemudik kini terlihat sudah padat. Sementara res area di kilometer 166 tol Cipali di bagian depan sudah terisi penuh oleh kendaraan pemudik, beberapa tukang parkir justru harus berjibaku mengarahkan kendaraan pemudik lainnya melalui jalur belakang yang dianggap masih dapat menampung kendaraan pemudik juga yang akan keluar dari res area. Diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada malam hari. Ada peningkatan tapi belum terlalu signifikan. Karena dengan diadakannya one way ini, arus mudik sejauh ini ramai lancar. Kantung parkir sangat membantu, karena dengan daya tampung yang cukup banyak untuk kendaraan bisa membantu kami dalam penampungan jumlah kendaraan yang terus bertambah. Diprediksi puncaknya kapan itu, Pak? Malam ini, Pak. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.